Bisa melayani Tuhan. Saya juga bersyukur kalau bisa menyekolahkan anak-anak di Seattle, ya. Bukan karena kekuatan kami, tapi semua berkat dan anugerah dari Tuhan. Nah, saudaraku terkasih, saya minta tolong disiapkan soundtrack nomor 8, ya. Satu pujian yang indah. Saudara, saya dapat beberapa kali info dari beberapa teman-teman di Indonesia. Kalau undang artis atau kabar beritanya, karena satu desa itu di Kalimantan tidak ada handphone, tidak ada sinyal, tidak ada telepon. Jadi kalau ada berita kematian, mereka harus naik ojek selama kurang lebih 12 jam baru sampai di kota yang ada telepon umum, ya, wartel, warung telepon, ya, bayar, telepon kabarin ke keluarga yang meninggal, ya. Jadi saya suka aneh juga. Saya udah ada handphone, ya, sudah ada sinyal keluar dari situ, dari namanya Singkawang itu sudah ada handphone, saudara. Tapi ternyata kalau ada yang meninggal, mereka orang-orang Dayak ini masih tidak bisa terjangkau sama mobil, lewat darat hancur jalanannya. Kita lewat sungai yang lawan arus kalau mau melalui kampung seperti itu. Maka saudara, waktu saya menuju ke sana harus lewat perahu ketinting. Waktu sampai sana nanya kamar mandi aja. Pendetanya masih bilang di belakang. Dah saya cari di belakang, dah ketemu kamar mandi. Rupanya yang dimaksud belakang itu langsung jongkok di sungai Makakamu. Kalau Pontianak sekitarnya namanya Sungai Barito, ya. Kalau Kalimantan Tengah namanya Sungai Kapuas. Lah memang begitu, ya. Mereka sih nggak pusing, saudara, ya. Lah saya kan dari kota, tapi namanya kita mau melayani harus punya hati-hati sekalian. Jangan pandang kita artis, pandang kita punya jabatan, ya, kita konglomerat. Waktu saya pergi, saya udah siap bilang sama suami saya, kalau saya bilang saya ke Kalimantan. Telepon saya begitu masuk sinyal, saya lihat, wih, BBM masuk terus dari dia, ya, ting ping 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 ping, saudara, ya, udah pang ping, nggak ada tahu lah, ya, saya udah bilang nggak ada handphone, ya, sudah masuk ke hutan ini, kiri kanan hutan. Nah itu memang ya, saya tinggal di Paskori, atapnya langsung seng, ya, atap seng. Saya bilang, mas,
ini gak ada Aceh, gak ada Bu, adanya Aceh angin cepoi-cepoi. Angin cepoi-cepoi bagus ada, lagi pas angin kalau di setel panas. Ini pipi saya sampai flek-flek kadang-kadang saudara, ya. Nah saudaraku terkasih, waktu di saat saya melayani Tuhan, saudara, saya mandi pagi-pagi di kolam. Bukan kolam renang, maksudnya kolam sungai itu. Mandi, ya. Ibu gembala enak, mandi udah biasa pakai kain sarung saya ikutin. Sambil nyuci nyanyi-nyanyi ya seneng dia. Begitu sih ke gigi, saya lihat pisang goreng lewat. Gak jadi. Ya. Tapi namanya kita diutus, dikirim. Apa? Tega. Pak, ini saya anak apa? Dijemput gak turun pesawat? Pernah gak dijemput? Karena saya gak tega. Ya, begitu saya telepon, gimana? Boleh dia, aduh minta maaf, artisnya gak jadi datang, boleh dia mau gak? Gantiin, oke. Saya bilang, gimana tujuannya? Pokoknya ibu naik pesawat ke Pontianak, nanti kami transfer uangnya. Tapi tunggu bu, jemaat lagi dikumpulin dana. Kami lagi begini, oh sudah gak usah dipikirin, pokoknya saya datang. Ya, saya datang. Sampai Pontianak saya telepon, bu, ini sudah sampai Pontianak. Oh ibu naik mobil, kemana? Singkawang. Saya sewa. Sewa taksi 4 jam, 3 jam, 4 jam, sampai Singkawang. Udah sampai Singkawang bu, di mana? Udah bu, nanti ada pendeta yang jemput dua orang tua pendetanya. Bukan pendetanya yang tua. Pendetanya tua, mobilnya tua, muka-muka. Gak ada AC, pakai kijang tua. Ya, Toyota kijang tua. Ya, jemput saya. Saudara, begitu jemput saya, saudara, di starter mogok. Saya bilang, Pak Pendeta maaf ya. Pak Pendeta kan cowok dua-dua. Bapak yang dorong, saya yang starter. Dia dorong, begitu starter, ya so, udah tanggung, saya aja nyetir, tanggung deh, ya. Pak Pendeta duduk di sini dua orang di mobilnya, begitu juga mendadak mogok, pas depan pendeta, depan bahasa Mandarin. Saya pernah pelayanan di gereja itu, saudara, apa yang terjadi? Saya langsung masuk, pinjam mobil, tapi nggak ada mobil biasa, ada mobil gereja, yang kayak ambulans L300 koplingnya di tangan. Pendeta tua ini bilang, wah bu, saya nggak bisa kopling gitu. Ya udah pak, bapak duduk di sini, saya nyetir. Nyetir lagi saya. Sampai ke perbatasan penyewaan perahu. Nanti ada yang jemput, bu. Saya sampai di sini, mobil mogok soalnya. Saya mau kembali mobil, nanti ada yang mau datang dari gereja saya. Saya naik perahu ke titik. Kelotok itu saudara ke titik. Perahu dah. Ya, dari karet asli. Sana kebunan karet. Dari karet saudara, perahu ini. Lewat sungai Mahakam, lewat sungai, beberapa sungai. Akhirnya apa yang terjadi? Waktu saya tunggu-tunggu, saya kira itu memang tukang dayung, sewaan perahu. Itu pendeta juga ternyata. Pendeta pedalaman ya begitu. Ya, maka saudaraku terkasih, mereka jemput saya, jemaat sudah siap. KKR malamnya, kebaktian kebangunan rohani. Paginya, saudara, ke KKR semacam penyembuhan, tapi mereka juga harus menerima obat-obatan dan suntik. Itu terkasih, doakan supaya menjadi berkat, ya. Pelayanan bukan cuma lip service, tapi pelayanan juga kita mau lakukan. Maka saudaraku terkasih, satu pujian berjudul Dia Allah yang peduli. Pujian ini memberkati saya. Bahkan saya ingat ada seorang oma di Surabaya, ya. Waktu diputar lagu ini, kanker payudaranya disembuhkan Tuhan. Karena dia berkata, Allah peduli pada saya. Ya, saya ingat, dia bilang dia di rumah sakit dengar ini, rewind terus sampai 12 kali dia putar lagu ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Yesus peduli. Allah mengerti.
sebabnya ku bergumul sendiri, sebab Yesus mengerti. Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang care. Demi itu saudara, kita mau juga peduli dalam hidup kita untuk tetap setia mengandalkan Tuhan, mengasihi Dia. Saya bersyukur saudara yang terkasih, kalau Tuhan masih beri nafas kehidupan untuk hidup ini melayani Tuhan. Waktu berharga untuk Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Oh, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Oh, jemaat boleh nyanyi sama-sama. Satu perkara, satu perkara yang ku simpan dalam hati, yang ku simpan dalam hati. Tanpa Yesus peduli, tanpa Yesus peduli. Kita katakan bersama, Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Segala persoalan, segala persoalan yang kita hadapi, yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya, dibiarkan. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Nyanyi sama-sama. Hallelujah.